فبأي Baik selanjutnya dari Isra di grup Ikhwan 16 Ustaz apakah hukum memberi nama bersusun seperti Muhammad Amin Apakah ada sunnahnya memberi nama anak nama anak dengan satu kata atau idhafah Bentuk idhafah ya yang berada di penamaan-penamaan itu di masa dahulu berjalan berabad-abad karena ditulis buku-buku tentang rawi-rawi semua periwayat dari abad pertama hijriyah sampai abad ke-4 abad ke-5 ada yang menulis sampai abad ke-7 itu nggak diketemukan ada nama rawi itu double Muhammad Fulan, Muhammad Ahmad, Abdullah Amin, Abdullah Muhammad, atau yang semisal dengan itu, itu enggak ada di penamaan. Itu datang belakangan di kalangan orang-orang Mesir karena banyak orang Indonesia ini apa namanya sering ke Mesir dahulu. Akhirnya uh, tersebar khususnya di wilayah Asia tersebar ya penamaan-penamaan double itu kalau lihat dari sunnah nggak ada di sahabat itu namanya Umar, misalnya Umar Ahmad, Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Uthman ibn Affan, ya Abu Bakar Abdullah bin Uthman. Ya kayak begitu nama mereka cuma satu-satu saja. Ya, dan itulah cara penamaan yang benar ya. Cara penamaan yang benarnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.